Buat peternak yang sakit hati, ini solusinya. Sakit hati, sebuah perasaan yang sering terjadi pada manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tidak hanya menyangkut pekerjaan, hubungan, bahkan sampai di dunia peternakan pun, kita sering dihadapkan dengan sakit hati bolo. Menghindari sakit hati adalah sebuah kemustahilan bolo. Problemnya, dunia itu kejam bolo. Kamu akan mengalami rasa sakit di suatu titik tertentu. Misalnya, kamu punya sapi 10 ekor yang siap panen. Kebetulan, sapi kamu sistemnya penggemukan bolo. Jadi, panennya dalam bentuk daging. Namun, ternyata beberapa kali kamu jual, kamu tidak pernah dapat untung sama sekali. Karena stok daging sapi di pasar sedang membludak penuh. Tentu, keadaan ini akan membuat kamu sebagai pemilik ternak sakit hati, bahkan bisa stres bolo jika terus-terusan mengalami kerugian di peternakanmu. Namun, jangan khawatir bolo. Ada rahasia ampuh yang dipakai peternak sejati untuk menaklukkan rasa sakit, baik rasa sakit fisik dan mental. Begini penjelasannya bolo. Kalau kamu takut sama rasa sakit, dia akan tumbuh makin besar. Tapi kalau kamu coba menerimanya dan menaklukkannya, rasa sakit akan mengecil dan lama-lama sembuh. Contohnya gini bolo. Kamu nyari rumput dan terluka. Kamu biarin luka tadi gak mau diobatin, pakai obat merah dan betadin karena takut perih. Apa yang akan terjadi? Luka tadi bisa jadi infeksi dan bahaya bagi kesehatanmu bolo. Kalau udah parah, bahkan harus diamputasi. Tapi yang terjadi kalau kamu berani menghadapi rasa perih dari obat merah buat ngobatin luka kamu, memang akan perih sesaat, tapi luka kamu akan kering dan lama-lama akan sembuh. Begitu juga dengan rasa sakit yang kamu alami bolo. Kerugian, dikecewakan, atau khawatir akan nasib peternakanmu di masa depan. Jangan lari dari rasa sakit tadi. Makin kamu takut dengan rasa sakitnya, makin besar rasa sakit tadi tumbuh di masa depan. Hadapi, hadapi, hadapi. Memang gak gampang bolo. Lakuin perlahan dan pelan-pelan. Cari obatnya, cari penangkalnya, minum obatnya, sepahit dan seperih apapun. Kamu harus rasain. Yang penting kamu harus sadar dan gak lari. Saya yakin kamu kuat bolo. Ceritain apa rasa sakit yang sedang kamu hadapi dan taklukkan di kolom komentar. Dan apa rencanamu untuk menaklukkannya. Salam ternak, semangat bolo.